Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Bersama saya, Eka Tri akan menemani Anda dalam 30 menit. Kali ini saya berada di Masjid Al-Kahfi, Pandean Kota Malang. Di mana hari ini, Selasa 28 Maret 2023, pemerintah Kota Malang kembali menggelar Safari Ramadan 1444 Hijriah. Safari Ramadan malam ini akan dihadiri oleh Sutiaji, Wali Kota Malang, beserta jajaran dari Pemkot Malang. Seperti apa jalannya Safari Ramadan malam ini? Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Untuk kesekian kalinya, pemerintah Kota Malang menggelar Safari Ramadan. Kali ini, Safari Ramadan digelar di Masjid Al-Kahfi Purwantoro, Kecamatan Blimbing, pada Selasa 28 Maret 2023. Melalui ceramahnya, Sutiaji Wali Kota Malang menyampaikan hakikat puasa kepada para jamaah. Wali Kota Malang dan rombongan hadir di Masjid Al-Kahfi bertepatan dengan waktu menunaikan sholat isya. Usai sholat isya, dilanjutkan sholat rawih dan memberikan ceramah. Antusias warga Purwantoro begitu tinggi atas kedatangan orang nomor satu di Pemkot Malang ini. Dalam sambutannya, Hasanuddin, Ketua Takmir Masjid Al-Kahfi, menyampaikan dirinya senang atas kedatangan Wali Kota Malang. Menurutnya, tidak semua pemimpin mampu memberikan tausiah berdasarkan keilmuannya yang tinggi.
Dan di Jawa Timur mungkin ada dua, Habib Hadi, Wali Kota Probolinggo, dan Sutiaji, Wali Kota Malang. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberikan kenikmatan yang Allah diberikan kesempatan pada bulan Ramadan ini, yakni dengan rawuhnya Bapak Wali Kota, yang mana beliau waktu masih menjadi wali pernah datang sini, pernah rawuh sini dalam acara yang sama, dan setelah menjadi Wali Kota sebagai orang yang nomor satu, sekarang beliau berkesempatan untuk hadir di masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan setelah Bapak Wali Kota ini rawuh di masjid yang kita cinta ini, senantiasa membawa manfaat dan membawa barokah. Pergunakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena Bapak Wali Kota bersama segenap jajaran dan KPB semua tahu di masjid yang kita cinta ini. Yang perlu saya demikian pula pada Bapak Urah, Bapak Tamat yang insya Allah pada malam ini juga rawuh di masjid kita yang datangnya. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan Bapak, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Apalagi Bapak kita ini, Bapak Sutiaji, Wali Kota orang nomor satu di mana ini, mudah-mudahan akhir dari segala-galanya beliau tidak ada hal-hal yang merintangi beliau, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali lagi menghabisi atas rawat dan akademi kita yang sederhana ini, mudah-mudahan semua yang Bapak-Bapak lakukan dapat kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Damir, Bapak-Bapak yang maaf. Sutiaji, Wali Kota Malang, berpesan agar puasa jangan hanya dilakukan sah secara syari, namun pahalanya tidak didapatkan hanya karena tidak mampu merefleksikan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah sekalian, jika kula hormati, pertama, saat ini bulan Ramadan, ini jenenge bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebenarnya Al-Quran dan Hadis itu sebutannya bulan Ramadan Pekan. Oke? Bulan Ramadan, mungkin kita bisa Ramadan. Oke, betul. Sebutannya kata, salah satu di antaranya adalah ini termasuk Sahrul Mubarak. Bulan sing diberkahi kalian Allah dan kodo karo bulan-bulan selain bulan Ramadan. Coba bulan Syawal, cak kumpul gini. Gini apa bener? Ayo terawih, bulan Syawal terus yang terkoko kan. Tapi bulan Ramadan memang disediakan oleh Allah bagi umat baginda Rasulullah SAW kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bersyukur awal diri kalau rumah memiliki hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keberkahan, gampang amal, gitu. Gampang amal lagi. Kau coba kamu ini Allah, kalau sendiri di taksi ini pulang sahur kalau pecah, kalau kencur lagi, gitu. Pulang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia ini loh terbuka ya Allah kosong ya. Ternyata bagi orang puasa itu hanya menunda makan saja oleh pangan tapi belum bayar ini. Hanya menunda saja. Mestinya kalau panjangan sekali setelah sahur itu ingat kalau orang puasa ada pembukanya. Tapi bagi orang yang kadang dia puasa selamanya puasa karena Allah tidak mau bersih tidak. Puasa sebetulnya mendidik pulau panjenengan sadar bahwa manusia itu diarani manusia krono-kono dalam musuh siji jasmani siji ojo sing dipangani sing dipikir no jasmani tok rohani ini dipikirkan sakit nonton kok nonton olahnya emang santapan rohani dipikirkan lagi karena besok yang meninggal dunia itu lek wis mati rohani sing mati nggih kalau ngomong-ngomong semua nanti alhamdulillah sinok gede kubangan ini sebenarnya alam barzah lah menggalian kemudian nanti semua nanti ngomong waduh kepaham ini sebetulnya yang dagingi diwi balungi diwi tapi ruhnya tetap boten. Nggih, dipundhut kali Allah dibawa ke alam yang lain. Maka tadi ayat yang saya sebut qolamul maut wal hayat. Allah dawuh kan di Al-Qur'an, kaifata quruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilaihi turja'un. Jadi Allah kaya kata turun bila kena kau kawal musuh itu rungkanya Allah waktu untuk amal tapi yang kita dia tidak Allah ke akhir pun dikurin ke Allah pokoknya cuman itu biar nabak aku loh ya orang Allah terus dikurin ke Allah saking kasih sayang ya Allah subhanahu wa ta'ala mari kurin ke akhir pun tumai hidupku mari pun mati. Mari ngono. Bu, mari ngono. Mari ngono. Mari. Nek mati sing digawa apa? Bojone digawa apa bener? Donyane digawa apa bener? Jabatane digawa apa bener? Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala nek dikondo wis loro kabeh gampang masuk. Pakai gelombis kelompok kelompok boyo ini gampang kemana? Gee, lumbuwe kan susah kan bolak balik tolak tolak menuju silo sendean iku wis tanda. Halo, sadar betul. Gee, tanda lumbu mau ojo moyo moyo ojo bakil. Bisa bakil apa betul? Awak ini kadang diulangi kelawan koyok-koyok jodoh di tiba-tiba. Maka Allah mengkei perhatian umat Sulo Panjenengan. Allah mengkei pembelajaran umat Sulo Panjenengan sedoyo di bulan Ramadan ini. Oh ya Allah, sak kemeni kenikmatan ini mana dewi nok dulu. Tapi jagawin jogo-jogo nok gone akhirat. Maka
dunia mazroatun. Dunia ini ladang, dunia ini kebun, dunia ini sawah. Kanggo apa ditanami? Nggih. Aja ditek-tek kanggo nenggone agar yang namanya tanaman enggak iso saiki dipetik. Milane mari kene-kene ayo coba filtrasi. Jangan lupa menuju akhirat itu ada dunia. Tapi dunia ini menjadi jembatan awak dhewe menuju akhirat. Jembatan tujuannya hidup di akhirat. Nggih. Karena kalau di hidup di akhirat itu nafsi-nafsi, awak dhewe gak iso sing nulungi. Aja jagake. Jagake waktu ini tak gawe anakku. Anak iya dididik yang baik. Dulu mesti anak kita dunia wakil, hari itu melalui. Begitu meninggal dunia lagi, terus dino terbuka. Yang itu apa betul? Yang itu apa betul? Ya Allah, kan Allah semuanya. Padahal Allah menyampaikan, kami sebetulnya, Allah menyampaikan. Kami sebetulnya wali-wali dari kami. Syukurlah kepada aku dan kepada orang tua. Awak diri berusaha kepada orang tua. Tapi boleh dididik. Karena kadang-kadang kalau di sini, pulau Batinan sejauh ini lebih mementingkan kehidupan dunia, termasuk di dalamnya adalah anaknya, ketimbang kehidupan overallnya. Rasulullah itu nanti ketika saya di zaman ala umati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Besok umatku itu gandrungi lima perkara, lalu lima perkara salah satu di antaranya yuhibbuna dunya wa yansawna al-khamsa. Demen dunya lalu ukbariku. Pemirsa, di masa kebebasan informasi saat ini, Wali Kota Malang menyoroti sisi gelapnya media sosial, di mana orang-orang saling menyudutkan satu sama lain. Terlebih saat ini, setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan pendapatnya di media sosial dan mengabaikan etika maupun adab. Artinya buntutin itu kehidupan sih bagi dunia kemati. Wayang sawana lupa, lalu itu boleh perkorosin bututi. Bututi kehidupan itu kematian. Gini apa badan? Awak dengan ini lali, ya. Nonggone barang sing kemati, ini mati bulat balik. Sing digawa nonggok. Oke. Awak dengan ini sing digawa gawa. Ceritanya itu duit mobil api, gawa mobil itu. Duit emas digawa. Tidak ada, yang dibawahnya selai kapal. Tapi kalau tanggung sebenarnya kira-kira awak itu yang penting mau lebih penting apa di ono masjid itu kan enten terus yang harus juga yukibuna duro wala sawal kuburo. Jadi mau seneng omah ketimbang kuburan. Omah yang hampir kira-kira juta tapi masalah akhirat boten dipikir. Kula tangga tentu itu jadi nanti saat kemenin apa dunia apa apa akhirat bu. Bu halo akhirat alam bu teman deh jenengan duit-duit kan juta omai bocor kamu mencintai bocor di situ mencintai nopo omai. Apa dunia apa apa takhir? Hah? Ya Allah, oke. Apa? Omah. Omah itu digawal itu apa? Ini gunan duro. Cinta omah-omah timbang besok no kuburan. Makanya poso ini sebetulnya digawe awal ini
supaya kita pulau panjangnya sedoyo ini paham dan sadar bahwa yang namanya kehidupan kita selamanya, maka pulau panjangnya sedoyo untuk noto menyiapkan, menyiapkan hari tenggine tafsir sahabat itu dijelaskan bahwa takwa itu ono takwamu kopya, salah satu di antaranya, salah satu di antaranya tak, itu meningkatkan takwa roh. Takwa itu sendiri itu yang pertama itu tawadhu, menurut soleh takwa itu dan sombong. Ya, sesungguhnya kita puasa itu kan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ya menekan kerakusan pada dunia. Memang kita harus membingkai bahwa kehidupan dunia itu kita setting dengan baik, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kehidupan dunia itu kita persiapkan di akhirat. Yang kedua, harus mawas diri bahwa tidak saya sampaikan bahwa apa yang saat ini kita nikmati itu adalah milik Allah. Ya, maka jangan sampai kita itu merasa lebih dan merasa hebat. Ya, sehingga tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan. Maka hari ini saya kira akhir-akhir ini sifat yang demikian itu perlu kita kuatkan. Jadi tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang menilai orang itu jelek. Kita semuanya mawas diri. Ya. Saat ini kan kita tahu semua di dunia bebas ya informasi ini, maka kita gampang menyudutkan. Maka harapannya dengan puasa ini kita bisa membalansingkan itu dan bisa menahan nafsu kita, karena khusus di bulan Ramadan itu kan jangan kita puasa saja ya sah secara syar'i tapi pahalanya kita tidak dapatkan. Kenapa? Udah biasa WA bully orang ya percuma puasa tapi pahalanya tidak didapat, karena Rasulullah nyampaikan banyak sekali orang yang berpuasa yang dapatannya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak mampu merefleksi dalam kehidupan. Pemirsa, telah kita saksikan bersama jalannya Safari Ramadan yang dihadiri langsung oleh Sutiaji, Wali Kota Malang, beserta jajaran dari Pemkot Malang. Pesan Safari Ramadan malam ini disampaikan langsung oleh Sutiaji yang mengajak masyarakat untuk lebih mawas diri dan tidak boleh merasa lebih, karena sejatinya dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi warga Malang. Saya Eka Tri bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa dalam program Infokus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.